malam wadatu suwa ujui pandangan kepada orang satu lainak pandangan kepada orang banyak ma'rifatul ma'budi qabal ibadah fazalika hakikatu makna sahada kenal kita nanti sama sebelum nama itu isi sahada kalimat la ilaha illallah sebelum kita tahu di rumah tahu wak dulu yang tukang kamamui rumah sebelum kita ke balai ke pulau jale dulu aku nak dicari dewan di pulau sebelum kita menembak jale dulu aku nak kita tembak maku menembak sebelum diujudkan sama kepada Ustaz Allah di pasapahan maka kita dulu kama kita menembak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din wal'aqibatun lil-muttaqin wala 'udwana illa 'alaz-zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang berbahagia ini nikmat dan rahmat Allah selalu menyertai kita sehingga kita dapat berkumpul dapat hadir pada malam kini itu kerana nikmat Allah ada di kita. Andaikan nikmat Allah tak ada, adalah kesempatan tapi awak sakit, tak mungkin datang ke masjid. Lai awak sehat, lai ada kesempatan, hidayah Allah tak ada, tak juga bisa kita tiba. Jadi diberi kita hidayah oleh Allah, diberi kita kesempatan, diberi kita kesehatan itu pertanda nikmat Allah menyertai kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nabi kita yang kita peringati hari kelahirannya pada malam kini. Kenapa seperti itu? Karena nabi itu kekasih Allah. Nabi itu orang pertama yang dipandang oleh Allah. Nabi itu orang yang paling dicintai Allah. Jadi supaya sayang Allah kepada kita, sayang pula kita ke Nabi dan dicintai Allah. Banyak orang berselawat. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam.
dihormati para alim dan ulama, Imam Khatib Bila Maulana, dihormati kepala jorong beserta perangkat-perangkatnya, kemudian dihormati kepada waktu nenek mama dan kadang bahasa batuah nan bapucuk sebelah kulit boleh sebelah tunggang di anjong tinggi di Abah Gadang, dihormati pemuka adat, pemuka syarak, dihormati orang tua-tua, seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, selaku ibu-ibu budak kandung limpape rumah nagadang sumarak koto di dalam kampung hiasan dalam narahi nagidul tape banaza namati tape bakawo ka undang-undang ka Madinah ka payong pagi ka sarungo. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, baik ibu bapak lan mangatua ke padulai arila jam setengah sepuluh lewat. Anu bawa air sebelah. Anu lea. Ibu-ibu bah. Langkah latihan. Alah kepayahan. Anu bawa alai. Dia lai. Kuadu nama ngece. Ambo pakai muncuang kita dulu sabata. Ambo wujud nama ngece dulu. Ya tak? Kuadur talingo kita menangan lain ambu pakai lo sebentar ambu nelayan dengan lo iya tak? Kuadur kita bermatu ambu pakai sebentar ambu juga calian dulu iya tak lain kau nanti calian kalah coba sombong sih kau ya bantu itu ke itu ya cuma calian itu katukapan calian sekali-kali Luangmu kan jangan sama semuanya. Waktu acara, ini dia kau niu tibu luangmu. Kau nak lain acara, tak takah kau. Kau warna itu enak. Akhirnya kau juga jadi luangmu. InsyaAllah selain nampak dia, kau nak kemangan tua kena. Tapi macam dia itu kemangan tak kalah luangmu. InsyaAllah. Hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Waktu Buya Hasan Basri sedang duduk-duduk, nampak di inyo seorang pemuda berjubah putih barambut pirang memaci tungke cik. Manga karajo pemuda kau manggali kubuona lamo-lamo, sakalinyo gali kubuo baswo tengkorak nyontak talingo tengkorak kojo tungke tun maswa sampai ke sobalia dibuka tungke campaan terkorak tambah manggali kubuo cie lai baswa lo tengkorak diantak jo tungke dak namo maswa kalau tadi tibo ke sobalia kalau nakini dak mo maswa jo tungke korak ambil tengkorak campaan pulau tambah lo bagali kubua ciek lai lai basuoro tengkora nyuantak jonjong tungke ko lai maswa tapi saparu nak lanteh ke sobalia lah nyobuka tungke ko nyociumkan yang tengkora ko nyokubuakan baliak seperti kubuanan baru setelah dikubuan mandake Buya Hasan Basri. Eh pemuda, ambo calia engkau saja pagi tadi telah tigo engkau manggali kubur batu dan dua lai engkau campaan anu cie dan engkau salamayan. Ambo batanyo anak kecek pemuda kau nak paguno dia mau dan dua lai sedunia bahama kau nak paguno ambo cuba manggali kubur dan pertama baswa dia mau tengkorak amuan tak talingonyo lanteh kasualia na orang ko lahir rajin mananya kaji tapi
masuk talingo kanan, keluar ke talingo kiri. Barale kurang dipinaga, rami de anak kurang simpang tiga. Mandana kaji pantang tiga, nan parangai teka tujuo. Lantai sesuai dia. Dia dulu yang harus dikongkak. Cuahnya seolah-olah nak tahu indah Allah mendengarkan pengajian kau nak panggulau dia pulang ke kau kau mocapan nomor tiga bahama kau diselamayan basuo dia boten korak amuran tak talingonyo lai masuk tapi saparu aku yoma urang kunyo danga kaji diproses oleh pemikiran inyo bahwa kadadu tanak nasi uok lado tunggu sabata supaya numasa dana kaji rangkuh kadadu kibo lado pada sobana siapana nandiri awak serti tiap jadian kalawi sakapa jadikan kaguna pijak boleh dilayangkan boleh boleh digolongkan aku yo jadi nak itu nama nawek nama doa kita nomor satu tadi kau nak kampanye kau dah jadi salah faham ikut payah awak sakit kalau masuk kini kau dek sama ngait kau ditunjuk tangan Allah Ibu Esa nomor satu kira dek biasa kaya orang Allah Ibu Esa jadi susah kan sudah lewat lagi kok kalau itu jadi ada kota gak guna. Ada lo nak mau enak. Berarti awak rasa pakai di antap talingo tiga di tengah-tengah diproses oleh pemikiran diamalkan dewa kaji. Iyo itu udah itu. Allah yo. Nah nomor satu tadi sama ngai uyo eh nan nomor tiga ko iyo no ai tu tando we tando cukui nan hadir kini ko kayo na hadir wal akhirat para imam ko sabalun mangaji ibu bapa ambo minta maaf dahulu kok salah ambo beko kare dalam penyampaian tolong lagi ambo maaf. Sebab lidah dikia indak betulang gigi indak bapagah. Mano tahu kece ambo jona lunak kiro manuri awak lakase. Ambo minta maaf dulu. Lai dia gian mo maaf. Cik lai mangku ambo meminta maaf mana dekarano satu malam baca rapah. Jadi kadang-kadang kok suaro nalaga ijau-ijau kaluan. Kok mengecek kurang-kurang luruh kok mato gak makuat-kuat. Meminta maaf ambo. Balik ke nama saya. Nah, nan awak ibu bapa rahimakumullah, insya Allah, lah datangnya kita kamu saji kuat, lah berniat memperingati Maulid Nabi, walaupun maha kuat jadi polisi kok, nan pahalola dapat ke kita. Pahalola mana? Pahalola datang kamu saji. Walaupun timur di sikowe emak kuatnya berarti tanu sehat awak tulia buah matola no. Jadi ada orang sakit lah bahasian kasua lah tidur maunjua nak matu kadang-kadang tak dua mula no. Iko duduk pasti gantul orang mahebo awak ala no juga berarti sehat awak ah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tapi yang mula menuduh Allah menuduh waktu itu karena kadang-kadang dojo sebagai bazikir.
Jadi udah mau biba zikir, ku ndak di rumah dah. Satan mana nak kaji zikir. Saya bote ku suap marifai kepada Allah, ayi ni we betul-betul pai kepada aku bapa ayi. Aduh juga sebagainya. Hadirin orang hadirat, rahimakumullah. Awak lagi sayangkan Nabi, lagi mencintai Nabi kita. Kalau sepeda, mana si tanda mana rodanya? Kalau memang kita ini mengatakan cinta, mana bukti dan mana tandanya? Mata luka cinta awak ke Nabi itu. Siapa sahaja yang kamu? Dia wak baca tadi lain cinta mana lo? Itu apa yang batal lo? Nah, amui dah dah. Kerana lain tak cana dia apa-apa wak katu tampuk sadang bagat tah dahulu. Kan pakai tando juo, palian kuang sapu tangan gak salai. Jadi cinta ke Nabi ku mah tandonya. Betul lo? Nado pakai tando-tando. Alhamdulillah. Waktu awak datang kembali. Kesibukan awak bertinggalan. Biasa menutup tepi ke kini kau kayo nak. Kini berhenti menutup tepi. Dan biasa itu sebagai lah mulai lalu. Kini berhenti lalu. Menandakan cinta kepada Rasulullah. Kalau cinta kita kepada Rasul, insya Allah kita inilah yang dirindukan oleh Rasulullah. Kita yang dirindukan oleh Rasulullah. Sehingga Rasul mengatakan, "Tuba liman yarani wa aminani." Wa tuba thumma tuba thumma tuba liman lam yarani wa aminani. Amat beruntung orang yang telah melihatku, kemudian dia beriman kepada aku. Tapi lebih beruntung lagi, kemudian beruntung man lam yarani wa aminani. Mereka tidak pernah melihatku, tapi dia beriman kepada aku. Sampai Nabi Baswojo Nabi sekali baru tuan disabui dengan Nabi-Nya. Awak lagi pernah Baswojo Nabi? Lagi pernah Nabi baca ramah kemari? Kan tak ada dong. Tiga kali baru tuan disabui dengan Nabi. Wa tuba lima nam yorani wa abi Nabi. Amat beruntung, kemudian beruntung sekali orang yang tidak pernah melihat wajahku dan dia beriman kepadaku. Awak nak paling pada mak saya wajah Nabi, tapi dia beriman kita ke Nabi. Lain. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, ana imakumullah. Berarti kita lah orang yang beruntung. Mencintai Rasulullah, cinta kepada Rasulku, insya Allah man ahabba bisunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang mencintai sunnahku, kata Rasul, berarti ia telah mencintai aku. Orang mencintai aku bersamaku nanti di dalam surga. Jadi jo Nabi awak dalam surga, kok lai cinta kita ke Nabi. Iyo ka masuk surga rencana apa? Iyo ka masuk surga. Nado manie ka masuk neraka sorang jaga. Sabanya ku awak nado manie masuk neraka sorang ja. Jadi taruhnya ke surga tunya. Kalau putih ana sabaya. Menjalani masuk surga dulu. Ko imam masuk surga tiangnya adalah sumaya. As-salatu imadud din. Faman aqamaha faqad aqamat din. Wa man tarakaha faqad hadamat din. Orang yang mendirikan salat
pembuktian agama. Orang yang mendirikan solat itu orang nak menegakkan agama. Tapi orang nak meninggalkan solat itu orang nak mencuakan agama. Jadi supaya sayang Allah kawa, yo dikarajuan sumayaku. Yo dikarajuan. Lah, sabuk sumbayang tu arek kuburane jawa. Arek kuburane jawa. Aba areknya. Kelakuan di dalam sumbayang ada ampe. Taga, rukuk, sujud, duduk tu kelakuan dalam sumbayang. Kelakuan dalam sumbayang nanampe kau diambilkan daripada ampe kejadian tubuh nan kasar. Maka kejadian tubuh nan kasar api, angin, air, tanah. Api sekalian darah daripada kita tanpa terjadi sifat Allah yang bernama Aziz. Angin sekalian ure pada kita tanpa terjadi sifat Allah yang bernama Kawiyun. Sedangkan air sekalian tunang daripada kita tanpa terjadi sifat Allah yang bernama Muhyiyun. Tanah, daging dan kulit pada kita tanpa terjadi sifat Allah yang bernama Hakim. Adapun api, angin, air, tanah, kejadian tubuh nan kasar, kelakuan di dalam sumbayang. Maka kelakuan sampai taga, kelakuan api. Rukuk, kelakuan angin. Sujud, kelakuan air. Sedangkan duduk, kelakuan tanah. Jadi ampe kelakuan dalam sumbayang dasarnya api, angin, air, tanah. Ampe kelakuan mempunyai ampe hakikat. Taga kelakuan api hakikatnya wujud. Rukua kelakuan angin hakikatnya ilmu. Sujud kelakuan air hakikatnya nur. Sedangkan duduk kelakuan tanah hakikatnya suhud. Jadi hakikat dalam sumbayang wujud ilmu nur suhud. Jadi segala ompek api, angin, air, tanah, taga, rukuk, sujud, duduk, wujud ilmu nur suhud. De Allah ompek Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Sampai Nabi ompek Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sahabat dan laki-laki ampeka Kudus, Hidam, Kampas, Maraja. Sahabat dan manusia ampeka Khadijah, Raisa, Maimunah, Salamah. Kumang yang dingin badan ampek pulurang muanya Cikupai, Cikarau, Sitawa, Silingin. Dan ampeka itu kelakuan dalam sumbayang. Sumbayang diambilkan daripada anggota tubuh. Rakaat sumbayang pertama zuhur barang rakaat sampai dua kaki dua bahu, maaf, sampai dua tangan dua bahu. Yo beda be. Kemudian sudah zuhur apa lagi? Asal barang ampe dua mata dua telinga. Yo ampe sudah sah mengali dua lubang hidung cie lubang mencua. Yo tiga sudah mengali isa dua mati dua paho sudah isa subuh mana dua cie anggo kate cie anggo kawawa kan dua itu. Itu anggok nak anggok kebawah lagi. Itu ibati seti atau kebawah itu anggok nak anggok kata-kata hidup lagi. Sudah masuk ke dalam dan anggok itu anggok itu keluar maka kebati aku sumaya semua adilin wal adilat ra'imakumullah. Jadi daki ubuane juawa suhur ampe asa ampe ampe tambah ampe lapan untuk membuka pintu sarugo lapan tiga. Moga di tiga
suat tike. Semua dua cie pengampunan dosa siang dan cie lain pengampunan dosa mama. Anak manusia nak ditinggal. Nama Noe. Kau dah lagi lah. Kau di kejauh sana. Elok sumbayan sama sokini. Sama nunggu ya lutu ikut kaki. Sumbayan itu ringan sekali. Indah sadari memikul goni. Adona sumayang sika duit, adona sumayang tasang kuih, adona sumayang berujik ku duit, adona sumayang bertung duit. Sumayang tak kuih, tiba korona. Baku kaha. Tiba kampo. Tu sumayang tak kuih. Indah Allah Ta'ala Tuhan elah. Alam Tuhan elah. Mama sumayang tasang kuih weh dapet minang tu bau kirwe minang tu nampalang kudianku ustad la nambi aswe wanda panah sumayang la kini dapet minang tu ustad bakalai nangokyo wa subuah baru kirwe minang tu lah taraga sumayang kok kadita wiela no minang tu ustad kan sumayang tapi dek sagan amang kangen kak dek kata ke tapi yang iya atau kata ke semua dia dia dua yang buat sumayang usali parda subihira ka apa ini dek dapet minan ku baru Allahu Akbar saya mua sumayang ada katul tak dasar aduh sumayang si kajui. Sika jui kalau dipacik tak katuyan. Uranglah bayir namae. Tabuka balik. Jadi nak sika jui ku ado tak katuy kadang-kadang tabuka. Tipo tabuka panganan tidak tanggung rajin sumaya. Tidak mau pakai sumaya sundai kira nyoy membuat soga. Buka rajin ada. Tapi tipo tak katuyan. Bawa sumayang lah, dipicang dengan tu, sudah sumayang.
siaga. Bapa na basoko di dadi. Buya aku no eh. Banyak no muli eh. Ake jeka mo tuang kuya. Kalau tando maripay la putui. Sumayang di piciam jo mato sudah. Tu tando maripay la putui. Jadi nang kece mo. Kalau nang takah tu buya. Nak putui maripay na madrawiya. Ada madrawiya. Putui saraf. Saraf buya nang putui. Ayo takah tu betul sumayang. Tapi kalau maripay nang putui. Semakin putui maripay manusia. Semakin kuat sujudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan memberi kaya putui. Piko sarau putui. Ayo tegak tu bantu kita mulia. Akan memenuhi kamu sarau yang mana putui. Tapi bahan nan sabana sumaya. Nan sabana sumaya. Sumaya wahdatu suwa. Aku ya bang. Mana wahdatu suwa. Ujui pandangan kepada orang satu, lainnya pandangan kepada orang banyak. Ma'rifatul ma'budi qabal ibadah, fazalika hakikatu makna sahada. Kenal kita nang disambah sebelum nyamba, itu isi sahada. Kalimah la ilaha illallah. Sebelum kita tahu di rumah, tahu dulu orang tukang kamamui rumah. Sebelum kita ke balai ke pulau, jale dulu aku nak dicari dewan di pulau. Sebelum kita menembak, jale dulu aku nak kita tembak maku menembak. Sebelum diwujudkan sampah kepada urusan Allah di pasapahan, maka kita dulu kama kita menembak. Aku ya, diwujud pandangan kepada orang satu, lainnya pandangan kepada orang banyak. Orang banyak waduh. Tapi dek memandang kepada orang satu, nak takkan ada lainnya. Ah, nak takkan ada lainnya. Sehingga dek kusua kita kepada Allah, nak tahu kita asal kita ada. Padahal ada, mahu ada menyembah. Tapi dek kusua kepada Allah, nak tentu diri nak menyembah. Suatu contoh apa? Mau contoh aja. Orang wirid di musajikah. Kiranya hari hujan nan ustaz lah tipu tapi jamaah seorang dua dulai nan ustaz lah kau bunuh dua tipu ada kecek pangurih musaji nak pai ke musaji nak cipu caliak lah banyak orang tipu tipu nak ke musaji masuk ke dalam musaji kira ustaz yang masuk seorang dua tahun bundu dua pulang anak kau ya buya seorang dia nanti kau bangunnya ya nak lain orang dua lain nak kecil anak kau nak pertanyaan aku ini wakat tua nak mencari ustaz kau pun ada dua anakku di situ wakat tua nak kau mencari buya di musajid seorang tadi apa nado yang di situ. Tahu, tapi bapa tuan nak mengecek kerana ke ayahan buaya seorang tu nanti bawa bagunya ya. Anak apa punya? Ha, kau contoh eh. Jadi anak kode kusuai kepada buaya tidak tentu dia nama cari buaya. Apakah pula ibaratnya dek diri kembali kepada Muhammad kusuai kepada Zat Allah tidak tentu itu nama cari Allah. Aku nasumayam wahdatu suwud. Uji pandangan kepada orang satu, lainnya pandangan kepada orang banyak. Lainnya bagaimana? Tahu tidak ya? Nah, dia mau jalan. Kuadu beko nama kuat kuat kuliah dalam. Di kawan jadi bawa. Mangan kuat jauh seorang jangan membawa kawan. Jelai kawan najamu, kuaduh kawan dengan tua jadi kedua. Padi aja lalu. Nabi siang kata lingkungan sekali-kali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bida macam mana? Sekali kan. Nah, jadi itu apa yang lu hubungan dengan Allah Subhanahu wa Taala? Awalnya pandai Subhanahu wa Taala. Apa yang dapat dalam Al-Fatihah itu juga cok
Iyo jibba guru cari guru sumayang dan tingas Al-Fatihah anda mula bedo Bismillahirrahmanirrahim coba cocok Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim 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 Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillah tu nak mana bedo buya Amin tak dalam hati leh. Kami duit kita dunia. Kawan Islam, Bismillah dalam pencari. Sabo orang nak kai duit banyak tu di pada orang dua jadi dunia. Pakai ya jadi mal. Kok kaya nak buka kita mak? Ada punya lah. Itu orang lain kalau selesai. Wah, kalau cerai kalau masa bawah jadi mal. Kalau nggak lain ke di situ ada anak, kaya kaya saya ini dia sosial-sosial mulai. Oh inyo na bisa sumayang taga o inyo sakil alladina yadukurun Allah qiyama wa quda wa ala junubihim kuina talo taga dudua dudua pingguay la sakila Mata no tando, bocah liar kuli elah
banyak anak kandung adik rese utang lah banyak anak nabung gigi lah banyak anak kungku matola mulai popu kabu nangka tujuh makan bubu di bawah duduk ala suku mak unjuk-unjuk lah namo ano pintu kubu lah banyak anak unjuk tulang piang piye tebo kita jauh kita sehingga Nabi dalam hadis yang lain mengatakan kun kayaden wala takun kelainen jadilah kamu seperti persatuan dua tangan janganlah kamu jadi seperti persatuan dua mata maaf itu mencaliak sama mencaliak ya maha kuat sama sakit mata kanan lain panah mata kiri macam dia kalau ada tak macam dia kawanan lain ada indah ada baik tujuh sebaliknya tapi Nabi menyuruh kun kayaden jadilah kamu seperti persatuan dua tangan bahas tangan bersalaman dengan pejabat tinggi negara tangan kanan bersalaman dengan ulama tangan kanan menerima gaji tangan kanan lima barang nan kalapuk nan kabusuak salamaikan di tangan kiri ya pernah mereka ini bertengkar pernah ingin tukar jabatan tidak pernah tapi tangan kau memang setia walaupun tangan kanan menerima gaji ia menerima pitih nyobali jam tangan ke pasal pakailah kiri bahagian ke tangan kiri bali cincin pakailah tangkah kemana setia tangan kau nah gata-gata samalah kanan kiri tanpa dibau garlic gata-gata sebelah kiri kanan tanpa diundang garlic gata-gata kedua-dua sama sah melari sah sabur-buru hari nak kapal di lawik dua sarusuah rusuah tina gata di lawik dua tu karajo tangan ha kuala mueka yuk kalau mau bawa ibu bapak main cek dulu akan aku kuala mereka nak jempol nama mereka masuk awal am kau pemimpin sabar nyona paling edan nyona tinggi malam sama nak pemimpin tahu di angin dan pasaru tahu di umat nama sabun tu di dahanan kama impok atau kurat yang kama cucu tahu di katun nama silang tu di bayang katun sampai satu enam dengan gedia alu berkini ala bakalan pulalasan ke 30 alu dili ala tamakan rasulah timur di dalam tubuh kore dan kau apa maafkan kau pada bertujuan karena kerajaan menunjukkan maru masih ada tua dan tohnya menunjukkan tengah kau dan orang dan dulu kali kian lah menunjuk kwa tunjuk kau dalam kuni liat mama nampak pucuk sebab dah boleh nampak orang sebab dah tunggang di adon tinggi di ambang kanan sandi adiko di dalam kampung tampuk jelangkai di dalam negari nampak umpamu kayu kanan di tengah kotok boleh juga dengan mantan barahan cupak jogan tampar jembali malabe bambu ribun tuanai bahwa katu nampada nampak basana lima tangan besi besi boleh boleh yo gantungan cupak nandu tamu cupak buatan kamu cupak usah kapai sampai bertanya ke pulang sampai ke babal itu aku eba dan kau jari malang konan ulama
akan batal. Sungguh benang ada imbago suluh dan bapatang mati salito dan bapatang panah. Buduhnya baca ni kitab dan tegak lintang jupitua. Bacayu sajak dari dunia. Bendangmu sampai ke kekuah akhirat. Ayo. Engkau jari mani kuna orang kayo. Barang ku ikut kayo. Sapa itu membeli cincin untuk ikut. Tidak kemungkinan untuk ampun oleh balia. Tidak kemungkinan untuk tunjuk. Pasti untuk jari mani. Kau sampai kita menjadi kayu, kayulah. Tapi sambah menyebah dalam adai tali batali undang-undang. Tasabrik berulik mani, tak pakai baso debasi. Seratungin yang dengan gen yang baru adat sopan satu. Aduh lupa kayu, boleh tak boleh ditiru. Titi banyak saku bayai, nak capek kereta bayi. Hari hujan payung bakati, bini ampe lalu di musafi. Bukan ibu saji itu lalu kanan pera rumah. Jangan soal yang tak kami toko tapi nyunyian. Nani kau? Kan ikut nama yang kata? Kau ibu ibu pak. Nak kata pak. Sama nama. Kan usah banyak aku lagi ikut nak kata. Kau ibu ibu. Walaupun kata jangan diremehkan. Balasi akal ada lehi bapak bahawa nana pahamah ini aja darah tahu kok dicari jalannya walakali walakalu diakali bahan darah lah balasi ampun tuh kali kian manang kali kian siapapun tinggi jabatan seorang pemimpin dan cubo-cubo main tuh kali kian dong jatuh dicayola jalus kaisar tunduk kepada Kleopatra. Siapa Kleopatra? Kelinci. Napoleon singa daratan Eropa, the Lion of Europe, luas kekuasaannya, hebat tenteranya, bertekun lutut di bawah kaki Margaret Yesenin. Kelinci. Siapa mendorong-dorong Nabi Adam memakan buah huni? Digoda Nabi Adam dek setan kubilih, leita. Nah, dikoda dengan panusi Siti Hawa. Tak lupa tak? Amanah setiap setan kebiri di pemimpin. Takkah tuan asam dia. Kenapa kebiri? Ia itu Siti Hawa. Siti Hawa tadi. Saya apa? Jadi kalau ada kumpulan yang lima kawa, pantang kusuit tak selesai pantang karuah nak kadanya. Kusuit nasi di dalam pinggan, cibawa kumpulan dari bawah. Barang siapa yang nak? Cibawa pemimpin dia yang mana kengah-kengah di dalam bawah. Ini yang mama yang cuki-cuki aja. Atau lama yang jadi dia aja. Itu yang kayo, itu yang leko, nak jadi. Kalau ada kumpulan dari bawah, insya Allah. La fanaha ila bil quwa, wa la quwata ila bittihada ittahidu. Tidak bisa dicapai satu kemenangan tanpa dengan kekuatan. Kekuatan tidak akan bisa terwujud tanpa dengan kebersatuan. Kita hidup bersatulah kamu kata Rasulullah. Wah rinci. Jadi cari persamaan, lupakan perbedaan. Kok berbeda kok dalam pilihan? Tolong akhiri dengan senyuman, jangan akhiri dengan permusuhan. Usul tadi kan pilkada. Iya. Berbeda dalam pilihan, jangan akhiri dengan permusuhan, tapi akhirlah dengan senyuman. Kurang mas kau jadi pemerintah, mana macam lain? Siang-siangnya. Kurang mas kau jadi gubernur, kau ini kau rasa pol sama ibu. Mana jadi pemerintah, kurang tulisnya kira-kira dia kau. Kau gak tahu mana macam lain dengan ini. Siang-siangnya. Tapi itu. Nah, jadi maaf. Kalau bertikai dalam pilihan, berbeda dalam pandangan, jangan akhiri dengan permusuhan, tapi akhirilah dengan senyuman. Jogalah ujungan kesudahan. Ah, contoh Imam Maliki, gurunya Imam Syafi'i.
panah batangka pakar rezeki. Yang kece Imam Maliki nan rezeki ko sapi ini. Kalau lah de awak de Tuhan lah sekarang macam cari ibadah. Dua-dua di rumah tiba kece Maliki nan kece sapi ini odak bisa. Walaupun tu awak nade Tuhan, iyo baca iyo dulu mengko kena tek. Odak amuh do sapi. Kalau lah dia awak de Tuhan, nak nabe cari dia dua-dua je lah. Tiba yo sorang dia tu, odak amuh. Iyo di pakure buat keluar pun tu awak. Akhirnya batangka antara guru jomori, tuhun jo imam sapi ilai. Do pai lewe lah, jadi oke. Bayar tu lah. Pai Imam Syafi'i pulang sebelum tiba di rumah nampak orang pai ke sawah ditolong orang ke sawah ko di Imam Syafi'i sehari itu lah sudah sawah ditolong Imam Syafi'i ke pulang tiba orang punya sawah mam ko gaji mama nasai kau diterima eh akan diuntuk nanti tiba di Tuhan sama nala untuk amroh ke jono tapi ku nak bakar jomu tadi akhirnya nak ketiba di tiba ke tau amarati ambo nak batua ku imam balik isalah ambo nak kapulang daun muda ambo mamalia balia mangecen ambo batua imam balik isalah mamalia imam sapi balia tiba di tengah jalan nyobali ambo sakino untuk imam balik isalah balia ku tiba di rumah Imam Maliki. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa? Sapi. Apa juga cari tu el sapi itu bojo aku balia. Iku kedatanganmu buya manjalehan. Ada di jalehan. Kirwe ambo batu buya salah. Eba salah. Aku tiba lah ambo lalu sapi luar. Kota buya dan buat buru baba. Tuan boga. Ya, dimulai. Ada lima abad tua kau. Dua-dua Imam Syafi'i. Kau buya piti. Ambo tahu punya itu piti. Ada di Tuhan. Nen piti kode Tuhan. Raja lehu tu ambo. Tapi ku nak mau tolong kurang kasawah sahari kau. Ku nak bakar jua bodoh. Nen piti ku nak ketipu kabur. Kan iyo bakar jua dulu. Kuda emang kau kerate. Galak maliki. Iyo batu kau sapi dek bakar ajo dulu mangko kada peti tapi nana mudu dua jo saja tadi ya tipo jo ambo sakido kami salam takwa Imam Sapi gala Imam Maliki pun gala jadi kok berbeda dalam pandangan jangan akhiri dengan permusuhan tapi akhirilah dengan senyuman jo gala dia bak mandai. Jadi ini kita nak mandanya, mana nak dia biar lo? Batu keduanya cari situasi dan kondisi. Batu keduanya, hal-hal yang demikian disarah dalam kitab Al-Hikam, Sarah Mutu Manikam Al-Hikam. Syekh Muhammad Fadal bin Abdul Karim bin Ahmad bin Atta'illah Asad Kandari beliau berkata, akatonyo makam aduh tabagiwo yang pertama makam tajrid nan kedua makam asfa makam tajrid wafau sama tomato darah datang dari Allah nak para nubi kerajuan gailai ibaratkan ulah cinta mani kalau tiba makam kita di situ maka batu pada pe Imam Maliki nan kedua makam asfa yang makam asbab kau basabab maku menjadi babiji maku nyutu waktu rusakin bisawi kau iku cari tuwe ayo baku panape Imam Syafi'i iyo di karajua dulu maku karape jadi cari situasi dan kondisi kalau para lu bau sawo iku dulu maku nape bau sawo lah tu panape Imam Syafi'i iku lah dua kaji itunya mama nuang jadi rasa kinti bo abarti makam terciri karajuan tapi kau masih bau sawo wak jana wak kemana yang pake soya tak bakal jo pak wak terciri jelah
Dala kana jota awan tadiri ya. La jalema kam sabab bau sao ali tuku tuku ya. Kumih ya la dalam tempat ini. Tapi jota. Jadi dia wabah kembali situasi dan kondisi. Jadi hadirin wal hadirat ra'i makmum. Dengan cara seperti iko, tanda cinta kita kepada Nabi, datang kita memperingati hari besar kelahiran Nabi, itu tanda nyawa lah cinta kepada Nabi. Lah sayang kita kepada Nabi. Sebab memperingati malam maulid Nabi iko, itu hari besar yang sangat gadang. Sebagaimana dipetik dalam kitab Awasi Sarwani ala Tuhfatil Muhtar. Hasiah Tuhfatil Muhtar al-Imam Ibnu Hajar al-Haytami Sarah min Aju Talibin al-Imam An-Nawawi. Di dalam kitab itu diterangkan Inna afdal laylati laylatul maulidi sarih Summa laylatul qadri Summa laylatul jum'ati Summa laylatul isra'i. Sesungguhnya malam yang paling afdal adalah malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat, baru malam Isra. Tapi yang paling mulia malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa itu yang mulia. Sedangkan dalam kaji bahwa Lailatul Qadar khairum min alf sanah. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar turunnya malaikat. Malam Lailatul Qadar turunnya Al-Qur'an. Bapakku mulia oleh malam maulid Nabi, hal ini dijawab oleh Al-Imam Nurul Salam dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Laduniyah. Beliau menjawab ada tiga alasannya. Yang pertama, kenapa malam maulid Nabi lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar? Jawaban yang pertama, malam Lailatul Qadar turunnya malaikat. Sedangkan malam maulid Nabi, Nabi Muhammad Nabi lahir. Kalau tidak ada Nabi dipandang oleh Allah, tidak akan dijadikan alamku oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, malam Lailatul Qadar anugerah Allah untuk Nabi Muhammad. Sedangkan malam maulid Nabi, Nabi Muhammad kebenaran lahir. Jadi kalau tidak ada lahir Nabi, tidak akan jadi hidup malam Lailatul Qadar. Dan ketiga, malam Lailatul Qadar rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad. Sedangkan malam kelahiran Nabi, rahmat Allah untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali rahmat sekalian alam. Itu badan lagi. Jadi bah, malam maulid Nabi pun malam yang sangat mulia. Saigo Abuya Al-Imam Syekh Syed Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Asadi Al-Maliki radhiyallahu anhu pernah berkata, mengambil mengutip syair daripada Al-Imam Syekh Muhammad Amin Hutufi radhiyallahu anhu. Ya Lailatul Qadar, mata sobat. Eh, malam Senin, apakah yang menyapa? Siapa menyimpul? Saya ngawak kau di bawah juta lebih. Asyam kau Senin. Akhirnya dia kau malam Senin. Dijawab kenapa malam Senin itu dilebihkan? Karena Rasulullah lahirnya di malam Isnin. Patang ahad malam Senayan. Lampia wakatku sahur. Seperti kau malam lagi. Itu maksud doa yang diijabah Allah. Seperti kau malam lagi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lahirnya seperti kau malam akhir. Andaikan Nabi Muhammad lahir pagi, maka pagi doa yang diijabah Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Nabi Muhammad lahir zuhur, maka zuhur doa yang diijabah Allah. Andaikan Nabi Muhammad lahir sore, maka sore doa yang diijabah Allah. Kenapa doa yang diijabah waktu sahur? Karena Nabi Muhammad itu lahirnya waktu sahur. Jadi di sini pedomannya bukan waktu, tapi kapan Nabi Muhammad dilahirkan. Itulah para dia Nabi. Jadi dia ibu bapa, di zaman era globalisasi dan era informasi sekarang ini, tolong kita bayo-yo bangunkan muka. Sebab dunia akulah tua. Jarak itu sudah biarlah semakin jauh. Kita tidak tahu kama arah negara kita kini. Kalau kita calek lebih bagai tadi,
yo bana anjuo anu salasai masalah cie ibo cie lai anu tatujo pagkanan cie ko la timoro cie lai kola bantu nyo nasib negara Indonesia sini ko antasiana matua tasiana salah tetapi banyak kacau demo nak berkata Tuhan dan iku kolo dee dan iku kolo macam-macam nak kali ubah la jale takah ko diubah dan jale ko diubah cuma bayangkan. Jadi dia wakbaah cari persamaan tadi, lupakan perbedaan. Bayoyo, bawakan dekat, langan barangan, bakti, bakti. Tolong kita batu-batu, sandarkan kepada Allah dan manakik kepada ulama atau guru. Sebab kasih nalai mutafak kita bisa bertegak. Rahmat dari Allah, safa'i dari Nabi, barakai daripada guru. Dado barakai daripada mamak, dado barakai daripada induan. Dado barakai daripada ayah, dado barakai daripada guru. Jadi barakaikan guru. InsyaAllah, bersambung dengan Allah Ta'ala, bersambung dengan Nabi Muhammad. Jadi kajian muka, masak setakai tolong tuai, masak serupun makan sali. Boleh layakan karakian, aku tinggalkan di Malerong, salah di Abu dan Batanam. Dan elok bola pulang, dan luar campaan. Dan luar tak campak, dan luar. Ibu rumah beko kalian ubah amas wana muwa itu kalau lubang tidak murid Allah aja bawa kemas suan kalau lubang tu insya Allah tu hilang satu itu lah itulah kajian mau lalu dia satu jam mau mengaji mudah-mudahan ada berkah dek itu nan bahasa mau wado nama tanyo bertanyo lah pijam mempayah-payah lah nan dapat yang gojo tanyuan. Tapi nan bertanya ko nan patui nan mungkin nan ada manfaatnya dan salah bertanya ko dulu nan bertanya buya bertanya cik buya atul siang nama yu naik Nabi Adam karena lu luar luar nama yu naik Nabi Adam salah kena ya ya lah kamu saya nama yu naik Nabi Adam lu kena nyawa cik lagi pun nak pindah lu kena lu lu artinya kena lu. Wah kecewa kau sama nama tanya uen, bapu tanah tapi tunggu adi pelu uen, nase lu uen caca, awaklah siap no, aku pula nak kena tanya uen, kira itu dia tanya uen, tanya uen cewek ya aku, si anak maju uen Nabi Adam, Nabi Adam nak ditanya uen saya, mulu uen jawab, kau dah, jadi bertanya tu yang mungkin nampak kuit ada manfaat, lah. Dari itulah kajian muagaan yang dulu dua apa? Kalau besok kita kepada Allah, ajan sampai dek kamu memperingati Maulid Nabi, mampu indah lu maka rajo kita besok dek lalu 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 ajan sampai takatut. Gado lo mau mending dek lo, indah tayi mencari pala, dah awak makua, abang makua jo makua, iyo tuan cintu lah muna cara mahen. Anak tuan puluh pasal lah kan tak kuat. Jadi ini pada itu terjadi ikutlah kajian berulu mudah-mudahan ada berkah di awak dan bapamu. Jadi mungkin itulah agaknya dari ambo nampak ku awak kini ko antara kita jo kita ajo bidangnya bayar bidang politik adat istiadat keagamaan awak bayoyo bangkan bukan harus tak katu ibu bapak sabo kita baik Nabi dunia aku bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Kayo nak dunia ada tempat tinggal tapi tempat meninggal. Awak mati ya si kosa. Atau bapu bila itu rencana anak kamu mati. Kan si kosa ya nak. Pindah naik kau kan ikut ibu bininya. Ya tak. Jadi dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Jangan menal mati tetap ada. Memang dapat beko giliran sakali sorang. Dan cemena kau macam dia kau dia kamu kamu kau di bawah dia wak aku lah. Dan cemena dapat giliran sakali sorang. Nah, itulah gaknya kajian modului bapa. Mudah-mudahan berkah sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.